salah satu tempat kuliner yang asik dan heboh, yaitu angkringan balap berada di lapangan Paseban, tepatnya di belakang ini Taman Paseban Bantul ini guys. Hari ini malam minggu tanggal 1 Juli, kita dari SNTP mau ngulik-ngulik angkringan balap Paseban, tepatnya di sana itu di balik Taman Paseban ini. Oke guys, mari kita ke sana. Kita berada di alun-alun Paseban, tepatnya di depan kantor bupati dan depan ini Pegadaian Bantul. Ada sebuah warung angkringan bertenda yang sangat ramai, namanya Angkringan Balap. Kita penasaran, yuk lihat menu-menu dan juga pengunjungnya yang luar biasa, nanti kita tanya. Dalam rasa yang mengikat kota, tak lupakan dalam hangat di angkringan balap kita bernyanyi. Oh, angkringan lami. Suara saya bergema. Plastik apa maksudnya? Nasi bakar, nasi bulut. Hangatnya obrolan suasana sehari bisa berapa nasi bungkus? Kalau hari-hari biasa rata-rata 700 sampai 800. Oh. Kalau hari Minggu sampai 1500. Ya. Sejak kapan jualan mas? Sejak 2008. Menu yang disukai? Kita jualan 2007, seng tempe, sambal belut, nasi seon, pesangan tirempela, nasi bakar. Harapannya mas? 14, 38 tambah maju, tambah sukses. Amin. Gaji. Mak, nek ini apa ya? Itu koyor, Bu. Ini berapa? 4.000. Yang keringan bawa Paseban gemar bersorak. Makanan enak harga tambah. Terjadi berebutan pembeli ingin nikmat rasakan di angkringan ramai cita rasa menggoda suara tak bergema tak alasan makan kita makan kita buka nasi asli. Sekarang kita di lapangan Paseban lagi makan nasi kucing, nasi angkringan balap, murah meriah, enak, rame ini guys. Kata Pak Asis, owner dari angkringan balap, nasi terinya enak, ini yang paling andalan di angkringan balap. Betul, sambil terinya, wah pedasnya minta ampun, tapi kayak nggak mau berhenti makannya. Joshua Man, hanya 3.000 satu bungkus, ini besar sekali nih.
Oke, nah gorengannya 1000, minuman teh, es teh 3000. Pokoknya oke, recommended banget untuk pecinta kuliner di orang-orang Bantul atau orang-orang luar yang datang ke Jogja, khususnya mau ke Bantul, mampir di angkringan Balap. Top. Bukanya dari jam 5 sore sampai habis, nggak pakai lama, dan puluhan cepat-cepat datang ke angkringan Balap Lamangan atau alun-alun Pasitan. Mbak, ya. Ya. Dari mana ya Mbak ini? Saya tuh sebenarnya dari Klaten, tapi sekolahnya di sini. Oh gitu. Di mana? Di SMM. Oh ya. Sering di angkringan Balap? Iya, lumayan sering. Iya. Di mana? Enak. Pilihannya banyak, murah. Oh gitu. Kalau Mas? Saya asli Jogja. Sering juga sini. Lumayan. Gimana masakannya atau suasananya? Enak, murah. Suasananya nyaman juga. Tempatnya nyaman. Begitu. Mas siapa? Raka. Oh iya. Makasih Mas Raka.